kembali dengan saya Irfan di channel Bijonta. Nah, hari ini saya bakal coba unboxing sesuatu. Ini kursinya agak rendah ya daripada mejanya. Gimana ini, Bor? Bor, mungkin kayaknya masa sih kursi duduk begini? Kayak lagi nongkrongan gym. Ya udah, enggak apa-apa lah ya. Oke, jadi hari ini saya bakal coba unboxing beberapa, satu barang yang sudah saya tunggu-tunggu dari kemarin. Nah, hari ini saya bakal coba unboxing VR, cuy. Bang, bang, kenapa beli VR lagi, bang? Suka-suka gua, anjim duit gua. Nah, ini guys, barangnya sudah beberapa hari saya tunggu. Akhirnya sampai juga. Kayak acara TV ya, akhirnya sampai juga. Nah, jadi saya bakal coba unboxing VR. Kenapa saya beli VR lagi? Karena ini tuh VR, mungkin kalian udah lihat juga di judulnya, ini adalah VR HP Reverb G2. Jadi ini VR yang lumayan baru, beberapa bulan yang lalu. Jadi kita ngobrol-ngobrol sekalian unboxing ya. Nah, katanya VR ini tuh jelek. Enggak, Bor. Maksudnya ya katanya banyak negatif ininya ya, apa namanya? Negatif reviewnya. Tapi kenapa saya beli ya? Nah, saya banyak yang negatif reviewnya, katanya trackingnya jelek. Cuman katanya isunya cuma di situ doang ya, trackingnya itu jelek. Maksud track, bagi kalian yang nggak ngerti tracking, nah tracking itu kayak pergerakan waktu kalian pegang kontrolernya itu kadang suka lost, suka lepas-lepas gitu loh, suka nggak ketrack ya. Anjing, kayak motor dong tracking. Ya, katanya suka kayak gitu, tapi kelebihannya itu lumayan banyak ya dari headset ini. Mungkin karena ini headset. Sebenarnya saya pengen kutahan untuk tidak membeli VR, tapi tangan untuk membeli itu gatal gitu. Kemarin saya juga ada upgrade upgrade VGA ke 3090 baru RTX ya. Itu masih di jalan, jadi nanti kita bakal unboxing juga RTX. Nah, alasan saya beli VR ini selain saya pengen main VR, yaitu saya pengen buat channel baru yang saya bilang dari kemarin, yaitu channel Erpan Family Friendly. Nah, itu kemungkinan bakal banyak game-game VR yang saya mainin, cuy. Kenapa? Bang, kenapa gak pakai Fireng dulu? Udah gimana ya? Sebenarnya masih bagus sih. Saya nanti pengen jual ya, cuman menurut saya agak up to date, agak udah kayak ketinggalan zaman dan terlalu ribet gitu loh ya VR zaman dulu. Yang Oculus Quest sudah ada juga, masih bagus, cuman resolusinya kurang gitu loh ya. Nah, kelebihan dari headset ini, VR ini, itu adalah itu resolusinya 4K, men, 4K. Kelebihannya nih ya, saya bakal ngomongin kelebihan dan kekurangannya dulu nih. Yang saya nonton, saya udah berhari-hari nonton VR mulu nih ya. Kelebihannya itu resolusi 4K, dipakai nyaman, nggak perlu pakai base station yang kayak biasanya VR HTC Vive itu atau Valve Index. Nggak perlu pakai kamera tambahan, dan itu nyaman, dan headphone-nya bagus, mikrofonnya lumayan. Kekurangannya cuma di tracking ya, yang saya tahu selama ini. Makanya saya pengen coba dulu, bener apa nggak sih trackingnya? Karena saya pakai Oculus Quest itu trackingnya juga biasa aja gitu loh. HTC ya, HTC lumayan bagus karena ada tambahan kamera. Cuman menurut saya itu masih bisa diakalin gitu loh kalau masalah tracking ya, menurut saya ya. Baik, kita bakal coba unboxing ya. Anjay, dikotakin guys. Nggak pakai kotak sepatu. Ini di dalamnya ada box lagi apa polosan gini doang, anjir? HP Reverb Virtual Reality Headset G2 ya, saya nggak tahu guys. Tahu-tahu di scam anjim. Ya, bagi kalian yang mau tahu harganya, ini harganya 15 juta berapa gitu ya. Nah, saya rencana sih headset yang lama pengen ku jual ya, tapi nggak tahu juga. Kemarin saya sempat dilema milih antara HP Reverb ini atau Valve Index. Tapi Valve Index itu masalahnya ini loh, kualitas headset itu yang udah 2 tahun yang lalu, sedangkan ini baru beberapa bulan baru launching, jadi ya masih agak baru lah ya. Dan Valve Index itu kualitasnya bagus, cuman resolusinya cuma 144 kayak Oculus Quest ku yang pertama gitu. Jadi agak rugi kalau beli ya. Cuman kontrolernya bagus, cuy. Jadi kontrolernya itu kalau kita pegang jari gini ngikutin kayak jari nyata ya. Kelebihannya di situ, cuman resolusinya terlalu kecil gitu loh untuk tahun 2021 ini, cuy. Nah, kenapa juga saya beli VR lagi? Karena VR ini lagi kenceng-kencengnya tahun ini, cuy. 2021 teknologi VR ini lagi kenceng-kencengnya. Lagi banyak banget lah game-game VR yang baru-baru kayak Half-Life Alex. Alex ya, Alex, bukan Alex, anjing. Alex mau monyet ku, bang. Ini nih, HP nih, kalian lihat nih, ada. Oke, pokoknya VR tahun ini tuh lagi kenceng-kencengnya teknologinya. Nah, seharusnya saya nunggu aja untuk VR terbaru 2021. Cuman saya nggak sabaran, Bor. Saya pengen main, saya pengen buat channel baru ini, Bor. Yang kebanyakan bakal main VR ya. Gitu, cuy. Ini dia, jadi di box ada boxnya lagi ya. Wait, anjir, ada HP-nya nih, kalian lihat nih kamera itu ya. Ada
logo VR-nya nih. Katanya ini VR lumayan ternyaman ya selain Valve Index cuy. Dan ini tuh juga HP ini kerjasama sama Valve juga untuk ngebuat headsetnya. Jadi kualitasnya dijamin luar biasa cuy. Oke, cara pemakaiannya di sini ada tulisannya gampang banget. Tinggal dicolokin, masukin ke PC, masukin powernya, udah kelar anjing, simple banget gini doang bor. 3 step doang ya, 3 step, step anjing. Oke, kita coba buka ya. Anjing. Ini bagus banget sih orangnya ya, di box lagi, dikasih box lagi gitu. Mungkin kalau kalian mau beli, mungkin nanti saya bakal taruh di deskripsi. Kalau saya ingat, kalau saya bilang begini di video, saya nggak masukin juga ya. Oke, ini dia. Saya buka luar. Karena sekarang game VR itu benar-benar lagi gila-gila banget guys di Steam ya. Kalian apalagi semenjak munculnya Oculus Quest 2 yang warna putih itu game VR lagi anjir di Facebook. Iya, Facebook yang buat kolaborasi sama Quest itu lagi banyak banget pembelinya, dan 50% saham VR itu kebanyakan yang beli itu dari Oculus Quest ya. Dan di Steam pun itu sudah 1 jutaan orang udah punya VR di seluruh dunia ini. Yang dulunya cuma 0,berapa%, sekarang udah naik ke 2% seluruh dunia. Itu lumayan banyak cuy pengguna VR ya. Nih. Oke, jadi ini dia barangnya seperti kalian lihat. Mantap men. Tidak sabar ya. Jadi pokoknya VR ini tuh kekurangannya di tracking doang, semuanya bagus. Dan yang paling saya dilema antara beli ini sama Index itu, Index bagus di controller, cuman ribet pemasangan dan resolusinya kurang, POV-nya lebih luas ya, lebih lihat kiri kanan itu lebih luas gitu. Kalau ini POV-nya standar, refresh rate-nya standar 90, kalau Valve itu 120 sampai 144. Kalau kalian nggak tahu Hertz monitor, mungkin gamer-gamer tahu ya. Saya malas jelasin di sini, cuman mau unboxing cuy. Dan kelebihan dari ini adalah 4K-nya itu cuy. Karena jadi main VR itu nggak burem gitu. Saya selama ini main pakai HTC Vive itu agak burem bawah atas kiri kanannya. Pakai Quest atas bawah kiri kanannya nggak burem, cuman kalau lihat jauh burem. Jadi banyak kekurangan untuk penglihatan gitu. Di tracking apa segala macam biasa aja. Cuman kan saya pengen melihat kayak dunia nyata itu gimana, VR yang seperti dunia nyata itu gimana teknologinya ya. Jadi saya beli ini untuk melihat itu. Nanti kita bakal cobain ya. Ini guys, kita buka ya. Shit man, ini dia. Wah, sampai keringetan gua nih anjim. 15 juta men. Nggak, kenapa ya? Aku nih beli sepatu 15 juta, 2 biji 30 juta jadinya. Itu tidak ada rasa khawatir mengeluarkan duit. Sedangkan teknologi saya selalu deg-degan. Kenapa sih? Hey. Karena teknologi itu gimana ya? Bisa rusak gitu. Kalau sepatu itu bisa dipakai terus masalahnya. Saya nggak ngerti juga. Ini dia headsetnya ya. Kalian lihat nih. Masih diplastikin anjir. Harum duit. Mantap. Oke, kita buka yang lain dulu, sabar cuy. Oke, ini apa ini? Bagus banget boxnya, jujur boxnya bagus banget cuy. Oke, di sini ada manual. Manualnya aja diginiin, ber. Wah, ini experience unboxing yang lumayan bagus. Saya senang kalau unboxing itu boxnya bagus gitu loh. Nggak harus produknya bagus, yang penting boxnya itu bagus aja lu seneng gitu lo bukanya. Box mahal lah. Oke, ini tempatnya, kualitasnya bagus banget ya, cardboardnya. Oke, kita taruhin dulu. Oke, di sini ada kontrolernya, anjir kontrolernya. Kita buka dulu ya semua ya, sabar deh sabar. Saya juga excited banget ini cuy. Oke, kita buka dari yang ini dulu ya, yang kabel-kabelnya dulu cuy. Santai slow, kita mulai santai nih. Oke, ini juga bagus banget cardboardnya anjing. Apa sih bos, nih saya cardboard tuh apa bos? Kardus. Ya, di sini ada. Apa ini bos? Apa ini anjing? Oke, di dalamnya ada kabel-kabel. Ini bagus banget sumpah. Kardusnya bagus guys. Anjim. Kardus doang ya. Oke, di sini ada colokannya. Colokannya colokan internasional lagi anjing. Colokan internasional guys, yang 3 biji ya palanya ya. Yang penting saya udah siapin untuk alat-alatnya cuy. Dikasih baterai anjing. Dikasih baterai guys. Baterai kayaknya ini? Kayaknya baterai ya. Karena kontrolernya masih pakai baterai. Ini trackingnya inside out, jadi nggak perlu kamera di kiri kanan, base station yang kayak VR zaman dulu atau Valve Index.
Cuman itu biasanya lebih akurat ya ininya apa namanya trackingnya. Cuman kalau ini lebih simple cuy. Dikasih baterai anjir, 4 biji. Saya kira enggak dikasih baterai, pala aku udah beli baterai lo ya. Volt. Oke, dikasih 1,5 volt. Katanya juga bagusnya itu pakai baterai yang 1,5 volt ya katanya cuy. Tapi saya enggak mikir dikasih, ternyata dikasih ya. Luar biasa juga cuy. Oke, dikasih baterai. Kalau misalkan beli Valve Index itu harganya 100 harganya 26 juta, kontrolernya bagus, jarinya bisa, cuman resolusinya 144, hertz-nya bagus, pemakaiannya nyaman, cuman agak berat katanya. Earphone-nya bagus, mikrofonnya bagus, cuman ini juga earphone-nya dan mikrofonnya sama kayak Valve Index. POV-nya standar, cuman katanya bisa dimod, dibuat jadi lebih lebar. Dan hertz-nya 90 standar, maksudnya karena semua PR saya 90 hertz, jadi saya enggak masalah kalau 90. Karena kalau misalkan saya udah nyoba 120 baru ke 90 mungkin kerasa, tapi ini saya belum pernah nyoba jadi aman menurut saya. Resolusi jauh lebih bagus daripada Index. Tracker katanya tracker aja kayak motor, maksudnya trackingnya enggak tahu ya, katanya jelek banget cuy. Cuman saya mau coba ini, kalau memang jelek banget saya enggak tahu gimana ya. Makanya saya coba dulu cuy. Cuman kalau dibandingin harga ini 15 juta, Valve Index itu 26 juta dan resolusinya kurang bagus, maksudnya standar banget 144 kayak Quest 1 saya. Cuman yang lainnya bagus ya, cuman nggak tahu worth it apa enggak karena harganya terlalu mahal, 26 juta cuy. Oke, di sini ada kabelnya. Wih, kabelnya dua doang ya, power USB sama HDMI, simple doang cuy. Ini power, ini power HDMI, HDMI, jadi simple banget ya. Apa ini? Oh, ini buat HDMI-nya cuy. Ini kalau misalkan kalian gak punya HDMI, udah dikasih, anjing lengkap banget cuy. Saya kira bakal harus beli-beli sendiri ya. Jadi ini benar-benar kayak kalian beli langsung bisa siap pakai cuy. Semuanya udah ada, baterai segala macam ya. Oke, baru ini apa lagi? Oh, bahkan dikasih ini ya. Oh, dikasih USB type A, berarti ini colokan ujungnya itu ke type C. Cuman kan beberapa komputer masih gunain teknologi lama yaitu type A yang kayak gini. Karena sekarang semua udah pada type C ya. Menurut saya bagus sih type C, jadi enggak ribet gitu, enggak bolak-baliknya, enggak salah-salah lagi kayak yang di meme-meme itu ya. Sekarang udah lebih mudah cuy. Cuman kalau misalkan masih pakai teknologi lama, udah dikasih bawaan yang type A ya. Tapi kalau menurut saya di 10 tahun atau 5 tahun ke depan semuanya udah type C cuy. Mau USB, mau mouse, keyboard semuanya Type-C ya menurut saya. Jadi semuanya udah sama gitu loh. Dan menurut saya kalau keyboard, mouse, segala macam juga bakal pakai wireless menurut saya kebanyakan 10 atau 5 tahun ke depan ya. Oke, kita langsung next ke controllernya cuy. Asli udah boxnya bagus, maksudnya unboxingnya bagus banget sih ini ya, enak banget gitu loh. Maksudnya semuanya diplastikin kayak gini loh. Oke, ini controllernya. Lumayan lah ya, lumayan. Kayak Quest-ku ya, agak plastik-plastik gitu cuy. Tapi kayaknya Quest lebih bagus ya. Cuman ininya lebih besar nih, pala bundarannya itu. Katanya ini untuk trackingnya nanti bakal nyala lampunya kalau di pasangin baterai ya, supaya nggak trackingnya lebih gampang. Tapi tetap jelek katanya trackingnya cuy. Katanya kita coba sendiri ntar ya. Oke, controllernya menurut saya nggak terlalu masalah karena banyak banget orang yang permasalahan controllernya, padahal menurut saya biasa aja loh ya. Kita belum tahu cuy, nanti kita coba ya. Oke, mungkin aku bakal coba pasang baterainya dulu cuy. Oke, baterainya pakai 2 baterai, nggak kayak Oculus Quest yang cuman gunain 1 baterai ya. Oke, baterainya pakai double A 1,5 volt yang dikasih ya. Jadi satu controller ada 2 baterai cuy, bukan 1 cuy. Oke, baru ininya juga nggak magnet, nggak kayak Oculus Quest. Cuman katanya kalau pakai magnet itu ada beberapa masalah ya, kayak suka lepas-lepas sendiri, memang begitu guys, suka lepas-lepas sendiri ya. Bah, siapnya ini pakai VR-nya untuk 4K man, apalagi saya udah mau beli grafik baru ini, jadi nggak bakal nge-lag main VR ya. Dan saya mau buat channel baru juga cuy, jadi semuanya udah lengkap tahun ini ya, tinggal bikin kontennya men. Oke, controller udah siap, bukan dulu ini. Anjing, emang kok plastiknya guys, bodoh amat lah anjing. Oke guys, kita langsung ke main event, yaitu headset VR-nya men. Katanya nih headsetnya lumayan ringan ya, lumayan ringan sih saya pegang ya. Ini saya tunggu-tunggu 4K, melihat seperti dunia nyata men. Oh shit men, ini upgrade headset, mungkin upgrade headset terbaik yang pernah saya upgrade kali ya. Karena HTC juga baik pada saat itu, cuman kan sekarang udah ganti tahun, udah 4 tahun apa saya punya VR itu, 4 tahun atau 5 tahun ya, 4 tahun kayaknya. 3 tahun, 4 tahun lah ya. Dan ini upgrade-an terbaru saya men. Shit man, gila keren banget sih. Katanya ini headset nyaman banget ya. Baru earphone-nya itu bagus banget kata speaker earphone-nya ini ya, nggak nyentuh telinga cuy. Wah, kelihatannya kayak nyaman banget sih.
Mari kita buka plastiknya. Oh, sorry man. Sekali lagi. Oh, shit man. Woi, anjing aku di mana nih? Aku di dalam kontak. Woi, nyaman sih ya. Fuck, belum nyala ini guys. Sabar lu. Ini enggak kelihatan sama sekali bawahnya anjing. Kalau aku pakai VR yang Quest, ini belum nyala, saya udah terkagum-kagum ya. Mungkin karena saya pakai teknologi VR lama jadi terlalu kagum gitu loh. Apa tadi semua apa? Kalau VR yang lama itu kalau pakai itu bawahnya ini kelihatan cahaya, ini enggak ya? Coba saya pakai dulu ya. Wah, anjing sih. Wah, ini gelap kulitas. I can see shit. Enggak kelihatan apa-apa anjing. Wah, berarti ini bagus banget ya. Nyaman banget sih sebenarnya. Oh guys, jadi ini dia headsetnya. Sudah ada built-in earphone-nya dan mikrofonnya. Beda sama Quest saya, ada mikrofonnya. Cuman earphone-nya juga ada, cuman jelek banget suaranya. Maksudnya biasa, udah bagus sih, cuman standar banget ya. Cuman lumayan keren menurut saya Quest, karena nggak perlu ada kayak gini. Kedengaran suaranya itu lumayan amazing juga waktu pertama kali saya pakai ya. Oke, jadi ini dia headsetnya. Menurut saya dari look-nya ini lumayan bagus sih. Di bawah sini ada IPD-nya buat ngatur mata kita. Maksudnya ngatur mata, maksudnya atur lensanya. Gini nih, kalian lihat nih. Kalau misalkan saya atur nih. Tuh, dia bakal mendekat dan menjauh ya. Jadi bisa diatur untuk kejelasan. Karena tiap orang mata pupil itu beda. Kalau saya 64-an, jarak dari sini ke sini itu 64. Jadi itu bisa diatur nanti. Di sini ada kameranya satu, kiri, kanan satu, kiri satu. Ini kiri satu dan di depan dua ya. Kameranya ada 4 cuy. Ada mikrofon dan headphone dan mikrofon udah ada. Trackingnya dari kamera tadi, resolusinya 4K. Controllernya masih gunain baterai dan kabel-kabel tadi. Oke, ini dia unboxingnya. Sekarang saya pengen coba mainin Half-Life Alyx yang versi Mars, enggak versi Steam. Dan kita lihat seberapa luar biasa resolusinya, dan mungkin nanti saya bakal kasih tahu pendapat saya tentang headset ini daripada headset-headset saya sebelumnya cuy. Ini kita langsung set up untuk ke PC-nya. Let's go bitch. Semuanya tadi saya udah cobain pakai yang Type C, ternyata nggak bisa, harus pakai yang USB. Tapi ya udahlah ya. Oke, ini saya udah ada di choose setup. Nah, di sini ada set me all for all experience, yaitu untuk ruangan kayak saya gini atau untuk duduk. Saya kayaknya lebih ke yang recommended ini nih. Oke, let's make a boundary. Jadi ini kita bakal ngebuat tempat bermain kita. Mungkin saya pinggirin dulu kali ya. Nah, biasanya kita disuruh pindahin barang-barang yang tidak kita pakai, yang mungkin bisa menghalangi saat bermain VR, men. Oke, abis itu kita langsung klik next. Next, well center your headset, hold it in front. Oke, taruh depan komputer, men. Di sini ya. Beh, kabel. Oke, ini pasti. Center. Now ready to trace. Oke, kita bakal coba trace buat ruangannya. Oke. Jadi guys, anjay. Tapi ini saya jujur ya, ini kabelnya tebel banget cuy, anjir. Wah, paling males tuh kalau kabel ini kayak gini loh. Kenapa sih? Bisa gak sih, maksud ujungan gitu? Oke, sudah kelar. Sekarang tinggal download. Kayaknya habis download, kita langsung masuk ke Windows Mixed Reality. Habis itu kita tinggal masukin ke Steam VR. Habis itu kelar, langsung squeak, kita coba main Alyx. Oh guys, ini pertama kalinya saya memasang HP Reverb ya, G2. Oke, apakah 4K-nya? Let's see more. Oke, sekarang aku ada di
kabel mau mana anjing. Kontrolernya biasa loh, nggak bilang jelas apa sih. Oh agak lambat dia kalau begini nih. Tapi kalau cepat masih bisa sih, masih santai loh mainnya. Wah ini gila jernih banget sih guys asli. Gak bisa lihat, aku bisa lihat dari bawah. Keren sih ini. Asli deh. Tapi ini kok aku ketinggian sih orangnya bangsa. Asli ini jernih banget sih anjing. Fuck. Coba mainin satu game, yaitu game Alec. Oke, saya bakal coba dulu ya. Mending kita langsung squeeze deh, let's go. Oke, oh, sini kita lihat langsung dari lensanya. Gak bisa masuk anjing kayak apa dah kayak ini. Tuh kalian lihat guys. Anjir asli gila war. Woi kalian lihat nih. Anjim. Ini tangan saya nih. Wah gila ini kayak asli banget sih. Asli ini jelas banget guys. Gak tahu di kamera bakal jelas apa enggak ya. Ini tangannya nih. Ini zombinya udah kubunuh. Tengah ngabor, anjim. Oh guys, saya sudah gunain VR-nya dan menurut saya VR-nya sejauh ini saya udah pakai beberapa hari dari kemarin. Saya udah coba-coba main game segala macam dan ternyata memang yang orang concern di YouTube itu para YouTuber-YouTuber luar negeri yang bilang tracking-nya emang rada sampah. Jujur saya pribadi emang pas saya pakai emang rada sampah ternyata. Cuman itu masih bisa diakalin karena itu kesampahan dari controller-nya tracking-nya itu dari kalau misalkan kalian dekat segini, cuman enggak ada yang main dekat begini. Cuman sama di samping juga, kalau di samping terlalu dekat dia biasanya trackingnya loss, jadi harus agak, ya mungkin masih bisa diakalin dengan cara playstyle kalian ya, itu masih bisa diakalin cuy. Nah cuman kalau bagi kalian yang utamain dari segi suara, kenyamanan dan layarnya yang sangat jelas 4K, itu mungkin headset ini cocok banget buat kalian cuy. Nah tapi sekali lagi saya bilangin, kalau karena ini resolusinya 4K, jadi kalian butuh spek yang jauh lebih kuat lah ya, daripada spek-spek pada umumnya cuy, karena yang biasanya VR-VR biasanya itu resolusinya nggak nyampe 4K ya. Tapi karena headset ini resolusinya nyampe 4K, jadi butuh rendering yang cukup kuat dan kalian ngebutuhin VGA card yang lumayan kuat untuk ngangkat resolusi 4K ini cuy, begitu ya. Nah menurut saya kelebihannya itu di gambarnya itu jernih banget karena 4K, audionya yang bagus dan kenyamanan pemakaiannya itu nyaman banget. Cuman karena kepala saya rada kecil, jadi itu agak kadang longgar-longgar begitu cuy. Nah kekurangannya itu di tracking tadi yang saya bilang dan di bagian ini loh, fokusnya ya. Karena kalau misalkan kalian pakai nih, kalau kalian lihat ke depan itu fokus banget, tapi kalau kalian lihat agak ke kiri gini dia agak burem-burem gitu. Jadi untuk bagian titik fokusnya itu nggak terlalu besar gitu loh, nggak terlalu besar. Jadi kalau bagian kiri kanannya itu agak burem gitu. Jadi kalau kalian mau lihat, kalian mungkin harus noleh begini ya. Dan POV-nya itu lumayan kecil, nggak terlalu besar banget, tapi masih termasuk standar ya. Cuman kalau dibandingin kayak Valve Index yang jauh lebih luas POV-nya itu pasti bakal kalah. Cuman kalau dibandingin kayak Oculus Quest dan VR-VR yang ada di market lainnya, itu menurut saya masih standar ya, masih biasa aja lah ya, masih nyaman lah ya untuk digunain cuy. Ya mungkin segini aja untuk episode kali ini. Kalau kalian tertarik beli, kalian mungkin bisa langsung beli. Segini aja untuk unboxing
VR-nya HP Reverb G2. Menurut saya untuk bagian layarnya itu jernih banget gitu loh. Apa namanya, keunggulan utamanya itu di layar yang jernih ini loh. Walaupun trackingnya emang kayak tai ya, cuman masih bisa diakalin lah ya. Dan audio dan pemakaiannya masih nyaman banget. Dan walaupun POV-nya agak rendah, trackingnya tai, dan fokus untuk melihat kejelasan dari layarnya itu agak kecil ya, nggak terlalu besar. Saya harusnya kalau bisa mungkin di upgrade ke selanjutnya VR-nya. Menurut saya lebih bagus kalau untuk ngelihat ininya itu nggak kecil banget gitu loh, nggak terlalu kayak satu titik doang. Kalau bisa jauh lebih luas, refresh rate-nya lebih tinggi, dan trackingnya jauh lebih bagus. Selain itu menurut saya udah oke ya headset-nya ya. Oke, semoga segini aja untuk episode kali ini. Thank you banget yang udah nonton unboxing kali ini. Kalau kalian suka saya nge-unboxing barang kayak gini, komen di bawah cuy. Barang apa lagi yang bisa saya unboxing di video unboxing selanjutnya cuy. Ya, mungkin segini aja untuk episode kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya.